Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di P2KP Online, Bea Cukai Pekanbaru. Sama dengan saya, Triyoga, untuk menyampaikan materi dari seksi penindakan dan penyidikan. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi pita cukai tahun 2020. Oke, langsung aja ke materinya. Pita cukai dosen tahun 2020 berpedoman pada Kabupaten DC nomor R16 DC 2019 tentang bentuk fisik dan atau spesifikasi dosen pita cukai tembakau dan pita cukai NMEA tahun 2020. Kita akan mempelajari mengenai informasi pita cukai tahun 2020. Di dalamnya diatur mengenai dosen dan warna pita cukai tahun 2020. Untuk dosen pita cukai tahun 2020 dibagi menjadi pita cukai hasil tembakau, pita cukai minuman mengandung etil alkohol, dan pita cukai hasil pengolahan tembakau lainnya. Untuk pita cukai hasil tembakau, terdapat seri 1, seri 2, dan seri 3 tanpa perekat. Dosen pita cukai hasil tembakau tahun 2020 harus terdapat lambang negara Republik Indonesia, kemudian lambang dirjen bea cukai, berikutnya tarif hasil tembakau atau tarif cukai berdasarkan PMK 152 / PMK 010 / 2019, kemudian akar tahun anggaran 2020, berikutnya hasil ukuran teks Indonesia, kemudian di atasnya ada juga teks cukai hasil tembakau, kemudian jumlah isi kemasan sesuai dengan isinya. Yang berikutnya, jenis hasil tembakau sesuai dengan hasil produksinya, bisa SKM, STM, dan sebagainya. Kemudian terdapat hologram, dan yang terakhir yaitu adalah personalisasi. Pada dosen, pita cukai minuman mengandung etil alkohol dibagi menjadi dua, yaitu pita cukai NMEA dalam negeri dan pita cukai NMEA impor. Di dalamnya harus memuat lambang negara Republik Indonesia, kemudian lambang dirjen bea cukai. Berikutnya yaitu ada golongannya, bisa golongan A, B, atau C. Kemudian kadar alkohol di samping golongan. Yang berikutnya adalah tarif cukai per liternya sesuai dengan PMK 158 / PMK 010 / 2018. Kemudian volume atau isi kemasannya dalam satuan mililiter. Kemudian angka tahun anggaran yaitu tahun 2020. Kemudian teks Republik Indonesia. Kemudian teks cukai NMEA impor atau cukai NMEA dalam negeri. Berikutnya yaitu ada hologram, dan yang terakhir yaitu personalisasi. Pada dosen pita cukai hasil pengolahan tembakau lainnya dibagi menjadi dua, yaitu seri 3 tanpa perekat dan seri 3 dengan perekat. Di dalamnya juga harus memuat lambang negara Republik Indonesia, kemudian lambang dirjen bea cukai, kemudian tarif cukainya. Berikutnya adalah angka tahun anggaran 2020. Yang berikutnya adalah harga jual eceran.
kemudian teks Indonesia, kemudian teks cukai hasil tembakau di atas teks Indonesia, kemudian jumlah isi kemasan, berikutnya jenis hasil tembakau, dan yang terakhir yaitu adalah hologram. Pada pita cukai hasil tembakau, warna biru hanya digunakan untuk rokok jenis sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, sigaret kretek tangan, dan sigaret putih tangan golongan 1. Untuk warna ungu hanya digunakan untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, sigaret kretek tangan, dan sigaret putih tangan golongan 2. Dan untuk warna jingga hanya digunakan untuk sigaret kretek tangan dan sigaret putih tangan golongan 3. Warna hijau hanya digunakan untuk rokok-rokok jenis SKTF, STTF, TIS, TLB, TLM, Bruto, dan HPTL. Warna coklat ini digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean. Kemudian, untuk kawasan bebas, warna yang diberikan yaitu adalah full color dengan pembeda yaitu terdapat tulisan kawasan bebas di atas personalisasi. Pada pita cukai minuman mengandung etil alkohol, warna biru hanya digunakan untuk minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri personalisasi golongan B dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%. Kemudian, untuk warna coklat hanya digunakan untuk minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri personalisasi golongan C atau dengan kadar lebih dari 20%. Warna hijau hanya digunakan untuk minuman mengandung etil alkohol asal dari impor golongan A atau dengan kadar kurang dari sama dengan 5%. Untuk warna merah hanya digunakan untuk MNEA impor golongan B dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%. Kemudian, untuk warna ungu hanya digunakan untuk minuman mengandung etil alkohol impor golongan C atau dengan kadar lebih dari 20%. Dan yang terakhir, untuk minuman yang berasal dari kawasan bebas menggunakan warna full color dengan terdapat label kawasan bebas. Pada pita cukai hasil pengolahan tembakau lainnya, warna hijau hanya digunakan untuk hasil pengolahan tembakau lainnya yang dibuat di dalam negeri. Kemudian, untuk warna coklat hanya digunakan untuk hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari impor. Dan yang terakhir, untuk hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari kawasan bebas, maka warna yang digunakan adalah full color dengan tulisan kawasan bebas di dalamnya. Berikutnya adalah cara pelekatan pita cukai. Untuk pelekatan pita cukai hasil tembakau, tata caranya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2018. Dan pada dasarnya, untuk pelekatan pita cukai wajib rusak ketika dibuka, seperti pada gambar di bawah ini.
sama seperti pita cukai tembakau. Untuk pita cukai, minuman mengandung etil alkohol, tata cara pelekatannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2018 yang mengharuskan pita cukai tersebut rusak ketika dibuka. Yang terakhir adalah pita cukai hasil pengolahan tembakau lainnya. Untuk pelekatan pada karton dan jenisnya, diperbolehkan dengan ketentuan kemasan karton hanya dapat dibuka dari satu sisi saja agar saat kemasan dibuka pita cukai menjadi rusak. Berikut adalah contoh untuk ekstrak esensi tembakau pelekatannya dan untuk heated tembakau produk untuk pelekatan pita cukainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara identifikasi pita cukai tahun 2020. Yang pertama adalah dengan kasat mata. Pertama, kita akan melihat dari kertasnya. Untuk pita cukai tahun 2020, warna dasar kertas pita cukainya adalah kehijauan. Jika dilihat dan dibandingkan dengan kertas PVS, maka akan tampak bedanya seperti pada gambar. Kemudian, pada kertas pita cukai tahun 2020, terdapat serat kasat mata yang berwarna merah dan tersebar secara acak pada kertas pita cukai tersebut. Kemudian, apabila kertas pita cukai diterawang ke arah datangnya cahaya, akan terlihat tanda air double tone dengan teks 75 RI. Seperti contoh pada gambar ini. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi hologram pita cukai tahun 2020 menggunakan kasat mata. Pada hologram pita cukai tahun 2020, warna dasar yang digunakan adalah soft cyan. Kemudian, pada hologram pita cukai tahun 2020, terdapat efek 3D konvensional berupa anyaman penjalin. Selanjutnya, terdapat juga spectral pattern konvensional bercitra putih dan solid pada hologram tersebut. Dan yang terakhir, terdapat juga efek dinamik pada hologram tersebut. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi pita cukai tahun 2020 menggunakan kasat mata pada bagian cetakannya. Pada pita cukai tahun 2020, desain yang digunakan bertemakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang perlu diperhatikan pada cetakan pita cukai tahun 2020 adalah cetakannya jelas dan tegas dan tidak ada bagian yang blur. Yang kedua adalah cara identifikasi pita cukai tahun 2020 menggunakan kaca pembesar. Pada bagian kertasnya, ketika kita lihat menggunakan kaca pembesar, maka akan terlihat serat kasat mata berwarna merah lebih jelas. Berikutnya, kita akan identifikasi pita cukai tahun 2020 menggunakan kaca pembesar pada bagian hologram. Pada bagian hologram, akan timbul efek akumagram atau hologram bercitra putih berupa teks 75 ketika kita lihat pada sudut 0 derajat menggunakan kaca pembesar. Yang berikutnya adalah timbulnya efek channeling, yaitu perubahan teks pada sudut 0 derajat
yang semula bertuliskan PCRI, jika kita lihat pada sudut 90 derajat akan berubah menjadi 2020 seperti yang nampak pada gambar tersebut. Dan yang terakhir, jika kita lihat menggunakan kaca pembesar pada sudut 90 derajat, maka kita akan melihat efek kinetik berupa kubus yang bergerak seperti pada gambar tersebut. Pada bagian cetakan pita cukai tahun 2020, jika kita lihat menggunakan kaca pembesar, maka cetakan tersebut akan nampak jelas dan tegas seperti pada gambar. Yang ketiga adalah cara identifikasi pita cukai tahun 2020 menggunakan lampu UV. Pada bagian kertas pita cukai tahun 2020, jika kita sinari menggunakan lampu UV dan kita bandingkan dengan kertas HVS biasa, maka akan nampak perbedaan yang sangat jelas, yaitu pada kertas pita cukai tahun 2020 akan menyerap sinar UV tersebut, sedangkan pada kertas HVS pada umumnya akan memantulkan sinar UV tersebut. Selanjutnya, jika kita sinari kertas pita cukai tahun 2020 menggunakan sinar UV, maka akan nampak serat tidak kasat mata yang berwarna biru dan kuning, seperti yang terlihat pada gambar ini. Selanjutnya, kita akan lanjut pada bagian hologram pita cukai tahun 2020. Jika kita lihat pada bagian hologram pita cukai 2020 ketika disinari menggunakan sinar UV, maka akan muncul image yang bermotif bintang dan berwarna kuning seperti pada gambar. Yang terakhir adalah pada bagian cetakan pita cukai tahun 2020. Jika kita sinari menggunakan sinar lampu UV, maka pada cetakannya akan berpendar sebagian seperti pada gambar ini. Yang keempat adalah cara identifikasi pita cukai menggunakan alat elektronis yang berupa holoreader. Pada saat penggunaan holoreader, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan holoreader dengan menekan tombol power. Kemudian, pilih selektor yang diganti pada tahun anggaran 2020 dengan cara menekan tombol selektor. Setelah berganti pada tahun anggaran 2020, maka tekan tombol start, kemudian gesekkan sensor kepada hologram pita cukai yang akan diidentifikasi.
Perlu diketahui, jika hasil pembacaannya lampu berwarna hijau, maka terdeteksi bahwasanya pita cukai tersebut asli. Jika warna kuning yang keluar, maka harus diulangi lagi pembacaannya. Dan jika warna merah yang keluar, maka bisa diduga pita cukai tersebut palsu.